ini yang ada di TP Tunjungan Plaza Surabaya. Tempatnya di belakang aku nih. Jadi karena kita nggak mau satu rasa satu macam, kita mau seperti jajanan gitu. Kita mau coba nih di dalam apa aja isinya. Oke, ikutin terus ya guys. Di Tunjungan Plaza Surabaya kita mau jalan-jalan di sini. Tadi kita itu lagi mau pesen makan, itu ada di Pasar Rame. Kalau kalian mau Pasar Rame, itu tempatnya ada di TP 6 lantai 5. Nah, kalau kalian mau di sini, itu tuh kayak jenis kayak food court gitu, kayak area tertentu. Di sini ketika kita masuk, disediain beberapa tenan dan makanannya, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Minumannya pun juga banyak variannya. Dan juga snack-snacknya banyak sekali, jadi tinggal pilih aja. Nah, caranya di sini bukan langsung bayar dalam setiap tempat gitu loh. Jadi kalau kalian mau pesen makanan di sini, kalian harus deposit dulu di depan kasir. Masuk aja langsung ada kasir, tinggal mau deposit berapa, nanti misalnya 500.000 gitu ya. Jadi nanti kalian dikasih di kartu seperti ini, di deposit 500.000, tinggal dibayar dan setiap kita mau ke counter ketenannya kita mau beli, tinggal digesek guys. Jadi nanti saldo akan berkurang otomatis di sini. Oke. Kita mau review dulu makanannya apa ya. Kita rasakan di sini. Tadi aku pesen sama saudara-saudara sini. Halo semuanya. Hai. Ini kita lagi sama saudara makan di sini. Soto Jakarta. Soto Tangkir Jakarta. Soto Tangkir Jakarta bisa dua macam, mas. Bisa pesan nasi putih atau bisa pesan lontong. Soto Jakartanya gimana rasanya? Dari enak ya. Ini pakai daging sapi atau ayam? Sapi. Oh, daging sapi. Ini bukan enak. Lembut. Dagingnya lembut ya. Lembut. Ada apa? Ayam guring. Ayam goreng kayak pinipin. Ayam goreng. Ayam tuh nasi ya, Dek. Sama apa lagi isinya? Tahu, telur, tomat. Ya, itu tuh nasi yang di sini. Gimana, enak? Yummy. Apa nih? Nasi liwet Solo. Wow, nasi liwet Solo. Wow. Ini makanannya enak. Enak ya. Jadi nasi liwet ini benar-benar kayak gimana di Solo. Tapi sayangnya nasinya enggak nasi liwet. Nasinya enggak liwet. Oh, tapi dia ada kecap ya, ada sambal, ada kecapnya. Ini bala-bala atau bakwan? Wow, kaku nasi bakar. Ini nasi bakar tuna. Jadi cari aman nih. Ini sambal. Sambalnya ada dua. Sambal yang seperti ada kayak terasi. Ini kayak sambal terasi gitu ya. Nanti kita coba ya. Ini juga ada sambal yang cair. Ini batu. Sop konro. Sop konro gimana rasanya? Belum dicoba. Oke, coba dong. Nanti saja. Doa ya. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi doa guys. Amin. Pi rasa nih? Hauce tapi harganya sencingping. Harganya mahal. Dia paling mahal kayaknya. Tapi enak tuh. Diga. Ini iga ya, nongsong korok. Sambal sama jeruk nipis. Oh iya, re. Jambu. Oh, sambal. Masuk kru aku pakai jambu. Wow. Ikan tunanya di atas. Iya, yummy.